Nah, pemirsa, tadi kita sudah saksikan tarian Bespen, sebuah tarian yang sangat unik, menarik, tapi juga masih sangat erat hubungannya dengan daerah Melayu lainnya. Kita akan bertanya pada Ibu Nuni. Kalau Bu Nuni, apa kabar? Baik. Bu, kalau tarian Bespen itu sendiri sebenarnya menceritakan apa tuh, Bu? Tarian Bespen itu menceritakan tentang pesta panen. Jadi kalau kita di sini bilangnya maras tahun. Maras tahun. Iya, itu maras itu membersihkan. Membersihkan. Tahun itu tahun. Jadi membersihkan. Iya, satu tahun dibersihkan untuk pesta panen. Jadi itu memang tarian kegembiraan. Nah, kalau misalnya tarian itu sendiri, apakah sejak tradisi dulu sudah begitu atau memang ada koreografer yang merubah-rubah tarian tradisi itu menjadi lebih modern, atau memang ada ciri khas dari waktu ke waktu, atau memang sudah seperti dari itu. Dulu sudah seperti itu? Iya. Ada beberapa yang memang disesuaikan dengan sekarang gitu ya. Jadi tapi intinya tidak keluar dari pakemnya dari ya. Iya. Hanya beberapa aja, nggak semuanya. Semoga terus berkembang terus ya, seni tari di Belitung ini dan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan putra-putri daerah nantinya ya. Dan pemirsa, setelah ini tentunya kita akan juga melihat, ini di belakang ini ada rumah adat yang sangat menarik. Ada keunikan-keunikan apa di dalamnya? Ya, baik Mas, kita ke dalam. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam rumah adat Belitung. Iya. Pemirsa, yang kita heran tuh di rumah adat Belitung itu biasanya ada yang tinggi, Bu. Terus kalau di kampung-kampung tuh kayaknya ada yang agak terlalu tinggi, sekitar 30 sentian. Apa sih yang membedakannya, Bu? Jadi gini, ukuran rumah itu membedakan. Jadi kalau untuk kita, orang kampung, tinggi rumahnya itu 30-50 senti. Oh, 30-50 senti. Iya, nggak terlalu. Maksudnya dari tanah ke bangunan ya. Kalau rumah bangsawan, tinggi tiang rumahnya 1 meter lebih. Jadi, oh, seperti yang rumah ini? Iya, seperti rumah ini untuk rumah bangsawan. Kalau kita bilang rumah tuan kuasa. Rumah tuan kuasa istilahnya. Yang berkuasa. Iya, jadi dari tinggi sama jumlah tangga juga beda. Oh, jumlah tangga sama tingginya berbeda anak ya? Anak tangga. Ada tangganya. Jadi kalau rumah kampung, anak tangganya paling cuma 3. Kalau rumah di kampung? Iya, rumah kampung. Kalau rumah bangsawan bisa mulai dari 5, 7, 9, 11. Yang jelas untuk anak tangga itu selalu ganjil. Biasanya satu rumah itu ada berapa ruangan, Bu? Satu rumah itu 2 ruangan, jadi ada ruang utama sama ruang makan atau dapur bersih. Jadi selalu terdiri dari 2 bagian, mau rumah kampung atau rumah bangsawan sama. Bentuknya sama, hanya beda di tinggi aja. Uniknya rumah Belitung, rumah adatnya ini tidak ada kamar, tidak ada ruang pribadi. Jadi bapak, ibu, anak tidurnya sama-sama di tikar seperti ini. Tuh pemirsa, satu ruangan besar, ada tikar, lalu berkumpul di sana. Iya. Tidak ada ruang pribadi ya. Gimana tuh ya, Bu, caranya untuk misalnya membedakan ayah, ibu, dan anak-anak? Iya, jadi gini, karena dulu rumah tetangga jauh, gelap, hutan, orang tua tuh sebenarnya kurang nyaman kalau anak-anak harus hidup terpisah. Jadi tidak seramai sekarang. Dulu juga penerangan kurang, kita hanya pakai lampu pelita ya kalau kita bilang. Nah makanya orang tua dulu, anak laki-laki sebelum menikah syaratnya sudah harus punya rumah. Jadi setelah menikah mereka pindah ke rumah baru, tidak tinggal dengan orang tua. Tuh, jadi kalau jadi laki-laki harus berusaha dulu, nafkah dulu, punya rumah baru bisa menikah. Baru gitu boleh ya. Menikah, iya. Karena dulu kan kayu masih banyak ya, hutan masih lebat, jadi masih bisa bikin rumah dulu. Wow, itu kan menarik ya. Nah pemirsa, tadi Bu Nuning sudah menjelaskan tentang ruang besar dan ruang untuk dapur bersih ya. Nah sekarang di belakang saya ada yang menarik nih, ada semacam... Untuk prosesi pernikahan. Oh, prosesi pernikahan ini bisa ditekan... Untuk prosesi pernikahan, karena kamar mereka nggak punya. Jadi untuk kamar pengantinnya mereka batasi sama puade. Bingkai pelaminan itu namanya puade, ada ukiran pucuk rebung. Ukiran pucuk rebung. Tapi kalau Melayu biasanya ada juga yang ukiran sirih atau melati. Itu kamar pengantinnya ditutup sama tirai warna-warni. Itu namanya buah butun. Namanya apa, Bu? Buah butun. Buah butun. Iya, menyerupai buah pandan laut. Jadi ada tirai itu kan ada pita merah di tengahnya itu. Itu dibuka, dia ketutup kayak hordeng. Wah, jadi tetap ada yang spesial kalau di pernikahan, ada penutupnya ya, ada hordennya. Nah, Bu, kalau yang ini ya kan sepertinya ada... Hantaran juga. Ada hantaran, itu bisa diceritakan mungkin, Bu? Iya, jadi dulu hantaran yang harus dibawa itu kembang pinang, kembang sirih, sama kembang kapur. Karena memang dulu sehari-hari mereka nyiri ya. Mungkin kalau di Jawa namanya seserahan ya, Bu ya? Benar.
Jadi seserahan itu atau hantaran yang harus dibawa dari proses melamar sampai pernikahan itu tipa. Jadi tipa itu dalamnya ada sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau sama cengkeh. Jadi kalau sudah bawa tipa, sudah sah melamar. Itu sebenarnya ada simbolnya. Jadi sirih yang di dalam tipa itu menandakan atapnya, pinang itu tiang rumahnya, kapur itu semennya, cengkeh itu paku. Jadi kalau mereka sudah bawa tipa, berarti mereka sudah siap berumah tangga. Jadi udah itu makan simbolik ya semuanya, siap untuk berumah tangga. Dan di sudut sana itu ada kayak makanan pengantin. Makanan pengantin. Iya. Mungkin bisa diceritakan juga Bu, dijelaskan apa aja sih? Untuk makanan pengantin itu biasanya diantar satu hari sebelum menikah. Jadi kalau menikahnya hari Jumat, hari Kamis pihak perempuan sudah bawa makanan 3 pahar ke rumah laki-laki. Jadi pahar itu wadah. Wadahnya. Wadah. Ada 3 wadah. Iya. Tetapi kita penasaran ingin lihat ruang di belakang, bisa boleh. Bu? Boleh. Ya, boleh kita. Oke. Ya. Lihat-lihat dulu di belakang.